Udah deh, terima kasih. Hai, gue Gary, selamat datang di Ayo Makan. Ayo Makan kali ini gue lagi ada di daerah Gading Serpong, tapi Gading Serpongnya itu tidak di daerah Gading Serpong yang mewah. Kita ada di daerah Blusukan ya guys, dan kita bakalan nyobain salah satu ayam sambal setan yang super recommended. Ini sampai ratingnya aja 4,8 guys. Cuma ternyata tempatnya kecil banget dan kayak kelihatan nggak ada orang gitu di dalamnya. Padahal di depan itu banyak banget yang ngantri. Kita langsung datengin aja yuk. Nah, namanya sambal setan Ce apa gitu? Ce ilah. Soalnya ketutup jadi lupa. Kita datengin aja sampai tahu sih Ce-nya ada. Ayo, permisi. Permisi. Punten. Saya masih jualan? Masih. Buka? Masih. Oke guys, kita udah nyampe di sambal setan Ce apa namanya teh? Nyai. Nyai. Ce Nyai. Yep. Ini Ce Nyainya? Bukan, oh, bukan. Kakaknya. Kakaknya kan kalau Ece mah orang Sunda, berarti teteh orang Sunda ya? Iya betul. Nah kalau tempat makan Sunda itu sambalnya harus pedas satu teh? Pedas banget. Masa? Mana sambalnya? Sambalnya. Oh guys, jadi di sini tuh karena ya, namanya sambal setan, jadi ini pasti lada pisang ya tehnya? Iya. Mana teh, lihat, saya emang gak percaya. Ini pedas tuh. Nih guys, ini sambal setan yang katanya pedas banget. Aduk ya? Ya, coba dirasain sama teteh. Aku lagi gak makan. Hah? Nggak mau? Iya, lagi ini nggak bisa. Oh, lagi nggak bisa. Teh, aku mau pesan, cuman aku mau nanya-nanya dulu, boleh? Boleh. Aku kan pertama kali, teh, kesini, teh. Ini kelihatannya dari luar sepi ya, cuman lihat. Ini orderannya. 1, 2, 3, 4, 5. Pesanan diterima. Di depan juga ojo pada nunggu. Ada Shopee Food, ada Grab Food, dan lain-lain. Ah, ada apa aja ini? Iya, ayam. Ayam, ikan. Mana lagi si tetehnya kabur? Teh, jangan kabur, teh. Mana? Takut ya. Jangan kabur. Ini kamainnya, Cepet. Mainnya. Sumpah guys, mirip Ridwan Remin gak sih? Ya. Kamu teh Ece? Bukan, Akang. Ece Nyai. Ya benar. Kamu Ece? Bukan, punya adek. Oh, kalian tuh sekeluarga? Ya, pengelola. Pengelola. Ya. Jadi yang punya tuh Ece Nyainya tuh adek. Ya, ini, betul. Ini siapa namanya? Sherly Irawan. Charlie? Sherly, ya. Sherly? Iya. Kok kayak nama cewek? Itu pemberian orang tua sih. Sherly namanya? Iya. Sherly namanya? Iya. Oh, cuman ya guys, dia walaupun brewok, cuman namanya Sherly. Keren. Pokoknya romantis lah. Asik, pokoknya romantis. Ah, saya kan pertama kali ini di sini. Saya tuh jarang banget main ke daerah Gading Serpong. Iya, betul. Cuman bener. Ngelihat di internet ini rekomendasi ojol aja sampai ngantri banyak. Ya. Emang apa sih spesialnya, A? Sambal, A. Sambalnya tuh setan. Ya itu sambal setan. Pedasnya luar biasa lah. Oh kalau gitu kan saya nggak percaya nih, ah. Mau nggak nyobain? Oh, boleh. Bener? Oh, apa mau nunggu ngulek apa gimana? Oh, mau ngulek lagi nanti. Boleh? Gue boleh. Tapi gini, yaudah boleh. Gimana tuh? Nanti saya mau pesan. Ya. Setelah itu ulek ya. Siap. Siap ngulek. Siap. Kalau orang Sunda emang kan sambalnya edan-edan ya, ayah. Ya benar, A. Asli dari mana? Asli dari Lampung, A. Lampung. Iya. Emang Lampung orang Sunda ya? Blasteran. Oh blasteran, ya. Nanya lucu nih. Jadi Sherly itu blasteran dari Jerman? Ya bisa jadi teh. Sunda sama Jawa. Sunda sama Jawa, dari Lampung, orang Jerman. Campur-campur jadi bakwan. Sunda sama Jawa. Ada bule-bulenya? Ada, lihat nih bule banget. Bulenang ya, ada. Adanya bule potan. Bule potan. Oke, jadi di sini tuh lauknya ada apa aja? Saya lihat ada ayam. Ayam. Ada bebek. Ada bebek. Nah, kesukaan saya tuh cumi asin, ada nggak? Ada. Serius? Serius. Wih, terus ada apa lagi ya? Ada cumi asin, peda asin, isan asin gabus. Pokoknya best seller di Kang Kasur dong. Di Cinyai ini sambal jengkol. Sambal jengkol. Ya, best sellernya. Serius? Serius. Tapi saya nggak suka jengkol. Petek. Pete suka? Oh ya ada pete. Tapi saya penasaran sambal jengkol kayak gimana rasanya? Itu ada jengkol, ini jengkolnya. Uh-huh. Ini jengkolnya. Oh jengkolnya tuh udah digoreng? Iya. Terus disatuin, diulek pakai sambal? Iya, dicampur aduk sama sambal.
Oh gitu. Iya. Boleh coba cuma sedikit aja tapi oh, ya. Enggak. Saya pengen ini atau apa? Piring jus. Cumi asin. Cumi asin. Usus goreng ada nggak? Nggak ada. Kulit goreng? Ada. Jadi cumi asin, ya. Kulit goreng. Ya. Terus apa lagi yang rekomendasi itu? Rekomendasi. Ayam goreng ya? Sayur genjer. Saya suka tuh. Genjer. Genjer. Ya. Cuman jangan terlalu berminyak. Oh siap. Terus itu apa tuh penyetan? Ayam geprek ya. Ah boleh ayam geprek, pakai sambal. Apa lagi ya? Pepes ada nggak? Ada pepes. Pepes tahu ada? Ada. Nah pepes tahu satu. Siap. Lalap ada tuh? Ada lalap. Kemangi, timun sama kol. Oke, boleh. Telur dadar ada? Boleh telur dadar. Nonenya hanya yang mantap, cumi udah, ayam udah, sayurnya udah, tumis itu udah. Pepes udah ya? Tadi pepes udah. Tahunya? Ya udahlah, cukup, Pak. Siap. Ah, jangan kemana-mana dulu, bilang. Oh ya, ayo masak gitu. Satu, dua, tiga. Ayo masak. Mantap. Kayaknya punya ini pesan-pesan. Iya, mau pesan-pesan mau di kasih tahu. Pokoknya bagi pecinta khusus pecinta pedas bisa dicoba di sambal setan Cinyai. Pedasnya mantul. Rugi kalau gak dicoba. Asik. Alamatnya di Jalan Kelapa 2, Kanoraya. Udah guys, gue jadi semakin gak sabar karena A-nya pede banget dan dia yakin banget bahwa si sambalnya itu benar-benar pedas. Oke, siap. Siap. Kita makan semua, gila gue sabar banget, ini benar-benar Sundaan banget. Dan yang gue suka itu porsi itu nggak terlalu gede satu porsinya. Lihat cuminya, lihat ada cumi basah ternyata. Wih, cumi asin cuma ditumis lagi guys, pakai kemangi terus pakai nggak tahu deh bumbunya apa lagi. Wow, menarik banget. Cuma kita langsung cobain sambelnya aja ini, gila. Sambel setan guys, kita kesini untuk cobain. Mantap. Ben ya, ayo makan. Dan rasanya cuman dia kasih gula pasir, unik banget. Jadi gula pasirnya lumayan banyak, jadi ada rasa pedes banget, sedikit pahit sama manis. Wih mantap guys sambalnya guys. Guys sambalnya mantap guys. Lihat. Kita pakai kepala cumi tuh, pakai sambal. Oh ini mantap banget guys. Sambal cumi. Anjing. Lele semuanya dan juga. Aduh. Emang sepedes itu ya? Pahit. Pahit gak? Almost sedikit, cuman karena gulanya banyak jadi begitu kamu kerasa kayak mau pahit, ada manisnya gitu loh. Kamu keringetan lah. Wah anjing. Tapi ini cuminya enak banget, gak terlalu asin. Asin pedes. Mantap. Kita pakai sayur guys, pakai timun ya. Cuminya mantap banget. Gak tau asin, crispy. Gila, nyaman banget. Wah, sebab gua. Ini guys, tumis genjer, favorit emak gue nih. Ini khas banget nih, Sundaan banget. Ini pedes. Cobain ya, tumis genjer. Ini cumi. Wah, gila. Anjing. Lihat deh. Makan.
Cuma skenjernya krenyes-krenyes, seger. Lihat tuh, enak, jadi nambah tekstur. Ngaco. Beneran. Oh, gila pedesnya ngaco ya. Oh, gue udah lama guys, gak makan apa pedes banget kayak gini. Wah, oh, lihat sambalnya guys. Kasih lagi. Cuman, kasih lagi. Makan. Ini gak main-main. Pedes tapi enak. Anjing. Aduh. Kita cobain ini deh. Aduh. Pedes cobain ini anjir. Kasih cumi basah ya guys. Aduh, gila. Ini cumi basah. Cuminya kayak cumi saus tiram, cuma dikasih semangi. Pedes tapi tetap pakai gula ya? Iya, pedes, cuma tetap pakai gula. Soalnya kalau nggak pakai gula ini pahit, karena dia itu dari cabai, terus di campuran terasi, gula pasir, itu dikasih bawang merah dikit. Mesti juga ada tahu guys, pepes. Wih, tebel loh pada tahunya. Lihat tuh. Mantap ya. Makan ya. Masih enak pepes tuh mamamu. Manis ya dia? Apa? Manis tahunya. Manis dan kurang, bumbunya kurang. Tumis genjer mantep. Mantep guys, tumis genjer. Itu tumis genjer tuh kayak rasa-rasanya kayak daun bawang, cuman gak ada rasa bawangnya. Gila, indah boy. Gila. Anjir, pedes banget. Kupan lagi. Ini guys. Tuh. Masih ada sambalnya di sini, sayang. Ada nasi juga, ada kemangi. Wah, lihat mantep. Wah, ini enak banget. Sumpah, ini enak banget. Push, kamu mau? Pedes tau? Ya, lama aku gak kepedesan. Tapi muka kamu merah banget sih, udah lagi hitam, merah lagi. Jadi ungu gak? Pantesan ya guys, isi AA-nya. Setiap hari bikin sambal ini, cuman deh tadi. Kalau gak dipaksa, mau nyobain. Ini gue campur semuanya. Ada pedes tahu, ada ayam, ada cumi, ada kemangi tambahan. Ya makan. Apalagi nih, sambal jengkol. Bukannya kamu gak suka jengkol? Kamu gak suka, cuma si A-nya ngomong rekomendasi. Dia bilang rekomendasi pepes jengkol. Sambal jengkolnya mantep, jadi kita coba. Jadi guys, kalau jengkol yang enak itu, dia kayak makan kentang. Satu aja dulu deh, guys. Nih. Jengkolnya gak bau, dia kayak makan kentang goreng. Mantep. Cuman gue mau enjoy sama si cumi, karena gue gak mau maksain jengkol, karena dulu gue pernah jengkolin atau keracunan jengkol. Jadi kita nikmatin aja cumi. Ini siapa lagi yang masak sambal lagi? Mantep pak, ini cengar cengir, gak ada gue kepedesan di belakang. Kita langsung rumusin aja, ayo makan. Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Call it again and again, my name. Enak banget, ah. Pokoknya mantap. Mantap ya, ya. Wajib dicoba. Rugi. Wajib dicoba. Ternyata guys, pedesnya itu mantap banget loh. Telur dadarnya, cumi asinnya. Pokoknya mantap semuanya. Mantap ya. Masakan khas Sunda. Memang juara. Sip.
Guys, thank you banget udah ngikutin episode kita kali ini. Kalian buruan datang kalau belum pernah datang. Lokasinya sekali lagi ya? Di Jalan Kelapa 2, Kanoraya nomor 153 Pemasaran. Nah, kalau lagi hujan, orang malas kemana-mana, bisa GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain nggak, Kak? Bisa. Ketiknya apa, Kak? Sambal Setan Cinyai Kanoraya. Mantap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Okay. Kak, ada yang mau disampaikan nggak? Untuk anak istri, calon pacar? Cukup aja, segitu aja. Benar. Ya udah, kalau gitu. Oke, okay. Makasih ya. I love you.